Mengaduk emosi, mengulik keseruan heboh, itulah yang tak putus mewarnai panggung Dangdut Akademi 4. Pasalnya tidak hanya panen para peserta dengan suara emas, panggung di Akademi 4 juga dihujani momen dramatis. Salah satunya, momen ketika Mira, peserta dari Banyuwangi, tampil pertama kali dan menuai kritik dari Iis Dahlia sebagai juri. Tapi mengingat posisi Mira yang ditinggal oleh sang ibu, sehingga tak mendapatkan dukungan orang tua secara lengkap seperti para peserta lain, kritik Iis pun berubah menjadi air mata sendu nan sedih. Bahkan Iis menawarkan diri untuk menjadi ibu pengganti bagi Mira jika peserta asal Banyuwangi itu membutuhkan dukungan. Kadang ku berpikir kan mencari gantimu. Sekian lamanya aku hidup menjanda. Betapa tak pernah aku melupakannya saat bercerai. Keren banget. Cuman harus konsisten, harus konstan. Cengkoknya, powernya harus benar-benar dijaga. Apalagi diral. Ini udah yang kedua kali. Diral kamu masih kurang maksimal. Dan itu di awal lagi. Tapi kalau yang mama lihat nih, kamu tuh kayak apa ya, ada sesuatu yang disimpan gitu. Makanya jadi nyanyian kamu tuh gak lost gitu. Mama gak tahu. Ada problem apa di kehidupan Mira? Kemarin bercerita ya kalau kamu tuh hidupnya hanya sama ayah, ya kan? Selain ayah, mungkin kalau Mira tuh kayak kurang touching ibu kali ya? Iya, tapi Mira juga... Apa jawaban mereka? Ada yang tahu, tapi Mira itu memegang kata-kata mama. Jangan hubungi mama, kecuali mama yang hubungi kamu. Mohon maaf, mau sampai kapan? Ya nggak tahu sampai mama ngubungi Mira. Mira aku berusaha. Aku boleh ke situ nggak? Silakan. Mira ini berusaha untuk menjadi anak yang taat patuh kepada ibunya. Amanah, ya. Ibunya tidak mau dihubungi. Kamu tunggu saja ibu yang menghubungi gitu ya. Ini foto ibu. Ini mama. Ini mamanya Mira. Iya mama. Ini mamanya Mira. Oke sekarang gini. Mama Iis ngerti, Mama Iis tahu. Karena mungkin Mira, itu kan gue mah harusnya dia yang sedih, kenapa gue yang sedih ya? Mungkin Mira ngeliat teman-teman Mira disupport sama ibu bapaknya, atau mungkin kamu di asrama suka denger teman-teman kamu ditelepon ibunya kali ya. Sehingga kamu kayak ada perasaan, ada sesuatu yang hilang gitu. Mulai sekarang, abis ini mama kasih nomor telepon kamu. Kalau mau ada apa-apa, mau ada cerita, kamu boleh cerita ke Mama Iis ya. Ya? Iya, ya? Mama fokus. Nggak boleh lagi ada perasaan yang, ada sesuatu yang ada. Dulu ketika Mira kecil, mama selalu ada buat Mira. Tapi ketika Mira sudah besar, mama gak ada buat Mira. Minta doanya buat anak
satu-satunya ini, Mira, mudah-mudahan langkahnya masih panjang di sini. Amin. Ya, sekarang nggak boleh ada beban lagi, ya. Oke. Uniknya, momen haru bisa cepat berganti menjadi babak seru dan heboh di panggung di Akademi 4. Gara-garanya, penampilan para peserta yang mampu menawan hati tak jarang menyisakan sengit silang perbedaan pendapat di bangku jajaran juri. Terutama antara pedangdut senior Iis Dahlia dengan Dewi Persik yang kerap berselisih tapi juga tak jarang bisa akur. Bahkan kemarin secara mengejutkan Iis menjewer telinga Dewi Persik yang turut larut dengan aksi usil para host mengerjai Iis. Tapi uniknya Dewi dan Iis pun bisa kompak heboh tertawa bersama ketika Soimah beraksi seperti berikut ini. Boleh berpendapat, tapi bukan berarti mematahkan seperti itu. Setiap orang punya pendapat masing-masing dan harus bisa menghargai pendapat orang lain. Masa? Iya juga sih, Ji. Opa, ayo sini. Jangan bikin gua tarinya keluar. Lu lagi komentar, lu ngapain ke situ? Sekarang gue. Wi, yang rame Wi, biar gue ini. Ya Allah. Itu anak buah gue, jadi mereka itu gak mau kalau bilang gue. Ya Allah. Dewi seneng banget katanya Teis gak jadi. Oh seneng dong. Aduh, gue dijewer kan. Giliran gue aja jewer, pasti gak boleh. Kak Dewi gak mau ke depan kesini mungkin? Mau, aku temenin Nasar. Ayo. Temenin Nasar. Lalu gak fokus. Ya, kita mau bantu. Hati-hati. Dewi Persik. Wow. Pamer. Kayak Baron saya. Ya. Rambut belakang ibu agak berantakan. Tolong dibenerin tukang rambut, tolong. Rambut. Ih, pakai ih. Bagus. Aduh kok cicilan sih? Ibu, mohon maaf, sepatunya belum dipakai. Oh, iya. Maaf ya, Bu. Lupa tadi. Maaf, Ibu. Kami tahu Ibu sibuk. Sepatunya kelewatan, Bu. Pakai kacamata, Bu. Maaf. Bukan lagi. Ini lucu. Yang lucu. Mana rambut? Yang sebelah atas, Bu. Yang sebelah atas. Ini, Bu. Ini rambut, Bu. Haruskah aku menerimamu sedangkan hatimu tak mencintai? Namun suasana mendadak berubah tegang ketika akhirnya para juri harus memilih antara Mira ataukah Fadli yang harus tersenggol pada hari Kamis malam kemarin. Sama-sama memiliki kisah prihatin, baik Mira maupun Fadli yang berprofesi sebagai asisten rumah tangga, kian membuat para juri berat untuk membuat keputusan. Maka secara mengejutkan, para juri pun memutuskan Fadli dari Batang, Jawa Tengah yang tersenggol pada babak D Akademi 4 kemarin. Saya rasa nggak maksimal, karena kan posisi bukan asal alasan, kalau kondisi lagi batuk juga sih suaranya jadi nggak fit. Walaupun sebelumnya saya juga bekerja sebagai asisten rumah tangga. Nah saya ini bisa lolos ke Dangdut Akademi ini udah bangga sekali. Kasih kesempatan sampai ke Desiar.
Sukses dan di tempat kesibukan yang padat tak membuat artis Natasha Wilona menghabiskan waktu luangnya hanya dengan bersenang-senang. Buktinya pekan ini Natasha berbagi bersama dengan adik-adik di panti asuhan. Nah, seperti apakah keseruan sekaligus haru kebersamaan Natasha dengan adik-adik di panti asuhan? Benarkah Natasha sempat menangis? Simak beritanya hanya di Hot Shot sesaat lagi.